nomor 33, hasil dari integral sin pangkat 52x cos 2x dx sama dengan, kalau lihat polanya ini, sin kalau diturunkan akan menjadi cos, kita bisa memisalkan ini ya. Misal u sama dengan sin 2x, maka du turunan dari u adalah, nah ini kita turunkan yang ada di dalamnya sin dulu, diturunkan menjadi 2 dikalikan turunan dari semuanya ya, sin diturunkan jadi cos, ini tetap 2x dx, maka dx sama dengan du per 2 cos 2x. Lalu apa yang kita misalkan, ini kita substitusikan ke sini, ini menjadi integral dari sin pangkat 5 ya, karena kita sudah memisalkan sin 2x ini adalah u, maka ini menjadi u pangkat 5 ya, selebihnya kita tulis apa adanya, nanti bisa kita coret, cos 2x du per dx nya diganti du per 2 cos 2x. Nah ini sekarang bisa kita coret cos 2x nya ya, setengahnya bisa kita taruh di luar, setengah integral dari u pangkat 5 du. Nah ini kalau diintegralkan menjadi 1 per 2, 5 tambah 1 itu 6, ini 1 per 6 ya, u pangkat 5 tambah 1 itu 6 ya, ditambah c. Nah ini menjadi 1 per 12, u nya kembalikan ke asal ya, sin pangkat 6 2x plus c ya, ini pangkat 6 ya. Dan jawabannya adalah yang mana ini? Yang D ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 33.